Program Perkasa Remaja adalah salah satu inisiatif di bawah program Permata yang dinaungi oleh Yang Amat Berbahagia Datin Paduka Seri Rosmah Mansor, isteri Perdana Menteri Malaysia. Program Perkasa Remaja adalah berperanan dalam menjalankan penyelidikan dan intervensi untuk tujuan pemerkasaan demi membina generasi muda yang berkeyakinan, bersifat dinamik dan mempunyai jati diri yang mantap. Dalam mencapai matlamatnya, Perkasa Remaja sedang menggerakkan dua program iaitu intervensi dalam komuniti atau komuniti Perkasa Remaja dan intervensi dalam kem yang dikenali sebagai kem Perkasa Remaja. Komuniti Perkasa Remaja adalah satu program yang dibangunkan khusus untuk membantu remaja dalam masyarakat yang terpinggir bagi menghadapi dan menangani cabaran hidup melalui penyertaan mereka dalam satu siri aktiviti dan pengalaman progresif di peringkat komuniti. Peserta program ini terdiri daripada remaja yang berusia di antara 13 sehingga 25 tahun. Program ini dilaksanakan di tiga buah pusat komuniti Perkasa Remaja iaitu di PPR Sri Pantai, PPR Pantai Ria dan PPR Desa Rejang. Pusat aktiviti ini menjalankan 5 aktiviti kemahiran iaitu kelab kek dan pastry, solekan dan penjagaan kuku, fotografi, seni dan kraft serta kelab vokal dan muzik. Kelab-kelab kemahiran ini dijalankan pada setiap hujung minggu, Sabtu dan Ahad bermula dari jam 10 pagi sehingga 3 petang. Manakala pada hari-hari biasa, pusat aktiviti ini turut dibuka dari jam 10 pagi hingga 6 petang. Pusat aktiviti ini bukan sahaja berfungsi sebagai kelas kemahiran tetapi juga tempat di mana peserta-peserta menghabiskan masa lapang mereka dengan membuat kerja rumah serta bertukar-tukar pendapat. Kem Perkasa Remaja pula adalah satu program intervensi bagi memulihkan remaja yang terlibat dalam aktiviti rempit atau lumba haram serta terlibat dalam aktiviti delinkuensi lain seperti melepak sepanjang malam, mencuri motosikal, terlibat dalam kumpulan gangster dan mengambil barang-barang terlarang. Senarai peserta adalah dikenal pasti oleh pihak berkepentingan iaitu Kementerian Belia dan Sukan, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan pihak polis. Para peserta yang tersenarai akan ditawarkan untuk menyertai kem selama lebih kurang 1 bulan. Melalui kem Perkasa Remaja, pembangunan emosi, spiritual dan intelektual remaja akan ditekankan secara bersepadu dengan menggunakan pendekatan holistik. Remaja yang dipilih akan ditempatkan di kem-kem tertentu bagi menjalani siri program intervensi tersebut. Melalui kem ini, remaja akan melalui 3 fasa latihan di tempat yang berbeza. 3 fasa latihan tersebut adalah modul pembangunan kendiri, modul pemerkasaan kendiri dan modul latihan kemahiran. Kem
Perkasa Remaja dijalankan 2 kali setahun yang mengambil masa selama lebih kurang 1 bulan. Peserta-peserta terdiri daripada remaja lelaki yang berumur di antara 18 sehingga 25 tahun atau di bawah 18 tahun dan tidak bersekolah. Semenjak pelaksanaan program ini pada tahun 2010, sebanyak 8 siri kem telah dijalankan dengan penglibatan seramai lebih daripada 200 orang peserta.